Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 144. يُحْلِفْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ.
والمشركات ويدعو بعضها
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kana 'ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qaidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-aya. Shadaqa Nabiin wa shadaqa Rasul ya karim. Alhamdulillah sehat. Sehat sedoyo. Alhamdulillah nggih. Saniki wifi-nya dimatikan. Ya enggak, ganti. Yang pakai Afi wifi-nya dimatikan. Ya enggak ganggu suaranya. Ngapunten, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu jamaah baru miniku asmanipun Kiai Haji Ustadz Sinten Imam Mustaji saking Asemrawo. Alhamdulillah kita kedatangan tamu jamaah baru, kenal kula ngeten jamaah Jatiko naos bersama. Mugi-mugi Pak Kiai Haji Imam Mas Mustaji niki saged istiqomah dan segala harapan, cita-cita, ambisi semuanya tercapai. Nggih, maksudnya akan segala keinginan, harapan, ambisi, cita-cita akan tercapai. Alhamdulillah. Sadurunge kula matur, kula boten mburi jenengan, temniki adalah ngaji bersama, kita buka bersama, kita buka kita bersama. Dene kula mangke dalam hal bacaan atau dalam hal pemahaman ada yang salah atau yang berkenan dengan manah jenengan, kula sebagai orang yang du'afa, orang yang bodoh, kurang ilmu, mabuten sing kata. Nggih, alhamdulillah detik ini alhamdulillah kalau kita bisa tanggal 30 November tahun Oktober tahun 2023. Tema hari ini adalah sesuai dengan konsep kondisional, karena tahun depan kita mulai hari ini sudah termasuk tahun politik. Kula mengharapkan jenengan siapapun yang hadir hari ini, walaupun beda pemahaman, beda partai, beda komunitas, beda mazhab,
beda ilmu, beda status sosial, monggo kita saling rukun bersatu ruhamaku bainahum. Keling apa? Saling benjeng mulai detik ini Indonesia, terutama umumnya khususnya Jawa Timur harus aman dan aman, tentram, damai. Nggih. Pemilu damai. Nggih. Jangan sampai karena kita beda pemahaman, beda partai, beda pilihan politik, sesama muslim saling bertengkar, saling napa? Saling bermusuhan. Al-Baghi. Nggih, mboten angsal. Walaupun kita beda partai, beda pemahaman, yang penting kita harus ruhamaku bainahum. Namun tema hari ini sesuai dengan kondisi politik Indonesia. Mudah-mudahan besok pemilu besok Indonesia pemilu yang aman dan damai, kemenangan bagi rakyat semua Indonesia. Mboten semua napa? Gak semua anu nggih, gak segolongan kok, tapi semua golongan harus menang. Kemenangan Indonesia. Napa? Soale sing nyalon caleke presidene lanang-lanang. Nggih. Yo padha islami. Dadi gak oleh tukaran. Nggih. Nggih, sampun tulis. Judul hari ini adalah pilihlah pemimpin yang takwa. Bagi yang tidak membawa buku dan pulpen, boleh ditulis dalam hati. Dan kita mulai. Kita buka ayat yang pertama. Hidup dengan ilmu akan terasa mudah. Hidup dengan seni akan terasa indah. Hidup dengan Al-Quran akan terarah, barokah, dan salamah. Dan ini benar ngaji nanti. Ini Pak Yai, ya kamu kan Pak Yai. Termasuk kalau ini juga jenengan kamu kan Omar Pulau kasar. Memang karakternya ini. Tapi kalau tenggu kasar di luar tapi lebih di dalam. Nek mboten kenal kula sakjane pah, cik jahate, cik sungguhe. Mboten. Ya menawa karep kula ngeten iki. Mbah gak sekolah, Ustaz. Mboten tau kuliah, ya gak tau mondok, ya sik kurang ajar tok ae. Nggih, Ustaz. Nggih, kok sik kata mungkin dalam bahasa penyampaian, dalam diksi kata atau kurang sopan atau kurang memahami jenengan, ngapunten sing kata. Nggih. Soalnya napa? Alhamdulillah. Kula niki termasuk salah seorang peneliti. Tidak semua orang mengetahui saya. Alhamdulillah saya sebagai tukang buah, saya bisa masuk ke ranah yang paling bawah sampai tingkat paling tinggi. Minimal calon DPR. Niki alhamdulillah, njenjen doakan para jamaah-jamaah Taubatan Nasuha TN, Taubatan Nasuha. Pak Imam Mustaji ini besok minta doa restu akan mencalekan diri menjadi anggota DPRD Kota Mekah Surabaya. Dapat minta Pak? Dapat juga wilayah? Wilayah Bubutan, Kerembangan, Gubeng, Simokerto, Genteng, Tegalsari. Alhamdulillah, elit-elit tok nih isi milih ini. Dados kita tunggu. Kita punya jamaah TN Taubatan Nasuha. Ya padha islami. Saking Jabal Putih setunggal partai apa? PKB. Alhamdulillah. Saya bukan kampanye atau promosi. Karena ini jamaah kita, ya kita harus mendukung. Hidup PKB. Lek gak menang yo temen. Nah, lha iki. Lek gak menang yo nemen. Ngambuten bareng jamaah. Saya komersi gak ada bayaran. Gak ada bayaran. Cuma ini jamaah kita harus kita dukung. Dapil satu PKB harus menang. Boleh partai politik gimana? Gak ada masalah. Kita kupas. Saat ini kata pemimpin sing boten amanah. Mulai pula edukasi pembelajaran soalnya jaringan biar paham soalnya apa? Benjen pemilu niku nyoblos cuma 5 menit tapi resikonya nek sampean salah milih ketua calon dewan anggota DPRD tingkat kota kabupaten provinsi sampai DPRD pusat nek sampean mboten
paham gak sesuai dengan hati dan ilmu dan iman, nyoper cuma 5 menit tapi resikonya abadan abadah. Malah duso. Dosa itu pegangan sampai ahli milih A, C, B, C, B. Mari kita bagaimana caranya memilih pemimpin yang ideal. Nggih, kita mulai, kita buka pemimpin yang ideal menurut Al-Qur'an dan hadis. Saya enggak menurut siapapun, enggak menurut partai politik. Sebenarnya pakai anggota saya TN Jabatan Nusa dari partai PKB. Harus menang. Nah, menang yo. Namun kesempatan kesiapan diri bertemu dengan kesempatan akan melahirkan kesuksesan. Kesempatan satu kali ini. Kalau PKB jadi partai bersihkan gak menang, nemen. Bukan promosi ini. Enggak, kenapa pakai ya tadi? Terutama grassroots alur bawah. Nek ngaji kalau kiai tapi nek politik nurut nurut kiai ini. Ngajinya nurut kiai tapi partai politiknya mana sih bayar duit, sih bayar. Lah, ini sih bahaya. Gak bahaya, tapi bahaya. Nih, kita mulai. Pemimpin yang ideal menurut Quran dan hadis. Yang pertama, syarat pemimpin itu sama dengan memilih imam dalam sholat. Ya, Ananda Ibrahim yang bagi baca memilih pemimpin khalifah, raja atau presiden itu atau anggota dewan baik pusat sampai daerah kota harus memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, jenengan kuna muslim harus Islam kecuali sampai di Bali. Beda lagi, kalau sampai di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, semuanya normal ya? Aceh, sebabnya mayoritas yang Islam, harus Islam. Yang kedua, harus laki-laki. Yang ketiga, harus yang takwa. Duh, Pak Parlo kan politik identitas, halal secara ayat-ayat suci Al-Quran. Kita harus mempunyai identitas diri. Kalau Muslim ya Muslim, pilih pemimpinnya Muslim. Nek sampai salah milih pemimpin, resikonya sampean abada-abada menuju kemaksiatan, menuju kedzaliman. Nih, kita mulai yang pertama. Yang pertama, pemimpin itu harus Islam, nek dengan Islam. Nih, kita mulai, kita buka ayat yang termasyhur di tahun 2019 yaitu ayat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ayat 51. Kita ulang lagi. Surat kelima Al-Maidah ayat 51. Siap, Nanda? Yang enak suara nih, tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ubah wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum inna la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinmu. Mereka satu sama lain melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Alhamdulillah. Janganlah menjadikan Yahudi Nasrani dari pemimpinmu. Aulia. Sekarang kita aulia. Aulia itu kalau Pak Wito datang hadir, mungkin dia bisa menjabarkan ada empat tafsir. Aulia itu artinya, kosa katanya bisa satu, teman, dua, pelindung, tiga, kekasih, keempat, pemimpin. Nah, cara menafsiri Al-Quran itu baru sembarangan. Kalau di Universitas Mesir, Al-Azhar, itu ada kitab yang namanya Maudu'i. Kitab
namanya maudhu'i, yaitu tafsir tematik yang kula alami niki. Alhamdulillah, kula niki termasuk dijasis sama dosen Dr. S3 Unsuri, Pak Marlani gak pernah kuliah di Mesir, tapi kok paham tematik maudhu'i. Sekarang kita bahas lagi aulia. Itu ada empat tafsir. Bisa teman, bisa kekasih, bisa penolong, bisa pemimpin. Dan cara mentafsir Al-Qur'an itu menurut para sahabat ada tiga cara. Yang pertama, mentafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi apa ditafsir Al-Qur'an? Bukan dengan nafsu. Bukan dengan ego atau kepentingan. Yang kedua, Al-Qur'an ditafsir dengan hadis. Yang ketiga, Al-Qur'an ditafsir dengan ijma para ulama. Nih, paham ya? Kita mulai. Jadi sampean pun diomong-omong kan harus punya ilmu. Ya, aulia itu ditafsiri pemimpin di sini. Tapi mereka menafsiri teman. Nek pelan salah. Kenapa salah? Saya punya dua pendapat ulama yang salah. Saya itu yang menyalahkan. Kenapa masalah? Quran ini ditafsir harus ditafsir lagi dengan Quran, yaitu ditafsir surat Al-Maidah ayat 57 kita buka. Biar jangan biar paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadud dinakum hujuwan wa ibam minal ladzina utul kitab wa la ibam minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Saya tanya ke ibu, di situ jenengan tafsirnya apa? Aulia ibu, yang 57. Yang? Ya, 57 ya. Yakinnya sama. Sama, pemimpin. Iya. Alhamdulillah sama. Berarti ada kesamaan. Karena sekarang ini kan dirupa-rupa. Iya. Ada yang perubahan-perubahan. Nggih, terus nggih. Dados Al-Qur'an pertama harus ditafsir dari Al-Qur'an. Itu namanya tafsir tematik. Kalau di Al-Azhar, judulnya yang paling tertua itu namanya maudhu'i kitabnya. Nggih, paham nggih? Jadi, niat jaringan kulon muslim, pemimpin itu harus Islam. Sampai nilai jok ngalur. Ngaji ini melok kiai, tapi politiknya melok simbayar. Bahaya ini. Gara-gara yang tersak lembar-lembar sampai yang beliau datang kiai ini. Saya bukan kampanye, tapi memahamkan harus mempunyai identitas politik yang sah, yang halal. Bukan agama jadi apa? Bagi kendaraan politik bukan. Kita harus memang harus sadar. Nah, kita mengaku Islam, tunjukkan keislaman kita, perilaku kita. Neng aku Islam begini, harus memilih partai-partai yang Islami. Contoh, setunggal. PKB. Nama kali. P3. P3 ya biar aku biar, kini aku biar saya anu iku gambar kabah. Aku bisa gambar kabah waktu saya dulu SD ku kok tadi kopi ya waktu makku salah matang saya ini salah matang gak HP, ya gak ada P3, yang ketiga apa mana? Partai apa? Sing Islami PKS apa le? PAN satu lagi partai U umat nah itu Ikhwana saudara kita ojo sampe gara-gara
Saya kira enggak percaya. Sambat kabeh ibu-ibu, beras larang, buah larang. Apa sih larang? Iya larang. Iya larang. Salah oleh mimpi pencapaian, salah dewe. Gil nggih. Nek sampean enggak percaya, sik enggak percaya, sik mbantah, sik nyeyel, nyrengkal. Sampai dihukum sama apa? Loh, apa hukumannya sampean? Jenengan kula ini wong Islam gak milih pemimpin Islam gak milih calon dibaca wong Islam sing agama Islam sampai dikarakterkan menjadi orang munafik. Niki Quran saya sedang buat sih kamu lagi. Nek jenengan jeng pemilunya bosnya orang kafir. Jangan gara-gara kena sembako sampean partai gak Islami. Ayo, iki lu. Wamane ustadz sing kena suap, iya. Wes aku sama kiai di jamak piro dikeki anu. Wong kafir apa masjid, ora oleh lah. Sing tak dari 19 lho. Kulo rasane ati ya Allah, cek gampang wis sak tuku. Nggih, nek jenengan sing gak kaya gak gelem wong Islam, gak main kene politik Islami, pata-pata sing Islami, sampeyan termasuk dikategorikan lho kali. Kita buka An-Nisa surat keempat. Kok boleh kapan ya? Saya bukan kapan ya. Niki mengedukasi cuma saya benar. Ayat 144 yang dibawa oleh Ustaz Selamat Mau. Yang pertama, buka di bawah. Siap? Mau baca? Tidak? Harus siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang-orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah untuk menghukummu? Loh, nggih. Sampai nek milih pimpin kafir, anggota dewan kafir. Agama enggak sesuai dengan agama kita. Hei, kita bicara muslim ini. Bukan apa jadi? Apa? Rasis. Nggih. Soalnya buat sekolah, buat kuliah. Buat rasis ini, nih kita harus mempunyai identitas politik yang sah, yang halal. Nek jenengan biyen tahun 2024 gak milih anggota dewan mulai kota sampai DPR pusat gak Islam sampean dihukum sama Allah niki. Dihukum untuk dunia juga di akhir untuk dunia juga apa? Munafik. Ditafsir lagi nek gak berdasarkan paham Quran, Quran ditafsir dengan Al-Quran ojo dengan nafsu, gak iso gak apa itu jadi Quran niki. Tetap Anisa 138. Jadi kan salah milih, salah memilih pemimpin presiden atau anggota dewan, sampean termasuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa munafik? Ayo sopo menafik itu. Siapa menafik itu? Ditafsir lagi bawahnya 139. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtakuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'ah. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Ketahuilah bahwa semua kekuatan itu milik Allah. Nggih, paham nggih. Saya bukan rasis, cuma saya iman jenengan. Saya sebagai ketua pimpinan jamaah Tabana suka TN, saya tanggung jawab dunia akhirat. Nek aku di jamaah gak loyal, bisa nggih. Ada yang loyal itu ngajinya melok ustad, melok kiai, tapi politiknya melok duri. Ini sih bahaya. Tapi sebentar saya menyampaikan, saya sudah menyampaikan tanggung jawab saya sudah
los, sudah bebas. Nek kula mboten menyampaikan, mboten mengedukasi jenengan. Jangan tak gak takai pemahaman masalah politik. Bali sing salah kula. Ngaji nang tukang buah ya bener. Kan jero bos. Berhubung saya punya tanggung jawab di akhirat, saya memberikan edukasi ojo sampai salah mimpin atau salah milih pemimpin. Nek sampean milih Islam, aku Islam, harus milih pemimpin yang Islami. Alhamdulillah, calon presiden kita semuanya tiga Islam. Masuk kemenangan kita bersama. Bisa menang Indonesia. Yang kedua, kita tinggal hati-hati milih calon anggota dewan. Ini sih bahaya. Soalnya apa? Tugas negara adalah memberikan rasa aman baik dalam atau nanti. Ini tujuannya negara. Yang kedua, memberikan rasa keadilan ada dalam semua rakyatnya. Yang ketiga, tugas negara adalah membangun fasum, fasilitas umum, infrastruktur. Apa itu? Infrastruktur. Lah ini pokoknya mah kata sekolah. Oh, sing kuliah apa wae nih? Sing kuliah kita nih. Kamu sing kata jamaah. Sing penting saya paham, fasum mana ya? Fasilitas umum, jalan, jembatan, bandara, sekolahan, kantor, lurah. Lah ngoten niku. Atau sing dibangun jajak disko masa saya aduh biru nggih kira-kira saat ini ngantuk dong mbak sekarang kita mau anu mau cuma ngajin dong ini mau keren ini nggih ngampun tuh sih nggak sepaham niki Quran memang pedih perih paling panas tapi hasilnya obat sifat nggih deal nggih jadi pemimpin ini pertama adalah Islam gak bertawa-tawa. Lalu sampai andekan rembulan diberikan di tangan kanan saya, matahari di tangan kiri saya, Papa no, pilih pemimpin ini, selain Islam, no. Harus berani, berani nolak. Kita berjuang demi keadaan Al-Quran. Nih, paham nih? Deal nih? Pertama Islam, yang kedua, calon pemimpin baik presiden, wakil presiden, sampai gubernur, sampai anggota dewan kota harus laki-laki, idealnya, utamanya harus laki-laki. Ada yang toh berapa persen sah yang di undang-undang itu perempuan itu kan ada harus sekian persen wanita 30%, nah 70% harus diisi dengan laki-laki. Kalau bisa semua laki-laki. Halo, Pak Wito, ojo ngiyuk dengki lho ya. Soalnya enten dalile. Mboten ngawur iki. Kita buka lagi Anisa. Tetap Anisa, banyak Anisa lagi. 3, 4. Yang kedua, harus laki-laki. Nggih, niki ayate. Jadi kula mboten rasis. Mboten menggali dengan niki adalah ayat-ayat suci Al-Quran tidak dengan ayat-ayat konstitusi. Nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa'i bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'dhin bima anfaqu min amwalihim. Stop. Laki-laki suami itu melindungi bagi perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ayat ini tafsir ar-rijalu qawwamuna. Ar-rijal bentuk jamak laki-laki, suami. Kawamu itu lebih dari pemimpin tafsirnya. Konteks kosa bahasanya itu kawamun ala, kawamun itu masuk lebih dari pemimpin. Artinya apa? Ya mimpin, ya membina, ya memberi kasih sayang, ya mencukupi, ya tanggung jawab. Jauh dari pemimpin. Nah, ayat ini ditafsiri dengan hadis Rasulullah. Nah, kalau ngomong dengan jauh
Al-Quran itu ditafsir dengan Al-Quran nama tematik maudhu'i. Yang kedua, Al-Quran ditafsir dengan Al-Hadis. Tafsir hadisnya? Kok lupa? Sik, ya Allah. Sik, sik, ya Allah. Jangan lupa, ya Allah. Sumpah, apa yang lupa di bawah? Bukan. Ah, alhamdulillah. Untung Pak Kiai dealing no. Pak Kiai ini pinter. Mulai kalah pinter. Cuma karena tugas, ya karena takdir. Gak dari ceramah atau begini. Dari penonton, dari pendengar. Wasami. Kulukum ro'in wa kumaskulun an-ro'iyati. Setiap kali ada pemimpin dan selalu ada diminta pertanggungjawaban. Atau ini panjang sangi. Panjang. Sing suami mimpin bojone. Sing ibu-ibu mimpin anake, sing RT mimpin rakyate, Pak Lurah mimpin rakyate, Gubernur mimpin rakyate, Presiden rakyate, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, untuk kalau Pak Ustadz, Pak Kiai, ada yang tidak lali, Pak Kiai lali, Ustadz, blank. Kulukum ro'in wa kumaskulun an ro'iyati. Loh, jadi kita semuanya pemimpin, tafsirnya. Lah nek contoh nek sampai duwe wong wedok nduk rumah tangga enggak? Napa sa? Nek ada kan wong wedok orang perempuan di dalam rumah tangga menguasai ngatur kiamat. Ngapunten, saya bukan sombong. Nyonya saya S2, saya enggak kuliah. S2 nya saya. Tapi nurut, nggih Ustaz nih, karena ar-rijalu umama an-nisa. Laki-laki pemimpin ditafsir di hadis ini. Niki, jadi buatan nyamun niki. Namun ada beda pendapat ulama. Gak bisa ayat ini gak cocok dengan pemimpin. Tapi ulama yang lain yang lebih faqih, yang lebih alim, jadi yang lebih mendalam ilmunya ditafsir dengan hadis. Kulukum ro'in wa kumaskulun an ro'iyati. Ini kita tafsirnya. Ayat ini. Ayat ini sebenarnya buat panjang. Nuzus. Nah, om itu kan, om itu ngepuk. Tapi ini sama tak cerita, ini bisa untuk berapa. Beda, beda tema nanti. Ini dalam satu ayat, ini ada beberapa konteks hukum. Sampai-sampai ada yang perempuan tidak nurut, dikon mukul. Nuzus, pisah ranjang. Gondok pasti, ah mudah gondok ya. Bisa aja yang bicara, kamu bisa aja. Ini gak nyuruh itu. Loh, jadi kewamu itu gak berdiri pemimpin. Ini kita cek, kita cek kan. Hati sih, ini. Dia ini paham ya. Jadi dia biar paham. Jadi kewamu cocok, namentang, pinter, profesor. Ini ngatur-ngatur. Ini. Kan itu kan. Gue sudah di, nampun ini. Aku sudah dewa, profesor. Tapi nggak terlalu lama akhirnya ya udah satu abu-abu. Terus gak rasa nih cuma kita bahas masalah pemimpin ini. Dua, yang ketiga, ini paling gomie, hati-hati. Yang paling takwa, Islam laki-laki oke, tapi delok kelakuan nih. Nek mau itu berdiri sama masjid, kayak Pak Bakir, delok lali ya. Lali Tauhir Pak Hendri, lali ya Pak Jainun, Pak Ustadz. Ini sama masjid, itu tak suka lagi ini. Kesengnya, tapi orang tak pilih. Jadi kan harus dikeseng pun itu. Uang tak suka itu gak wujudnya. Istiqomah menomor satu Allah. Allah disik. Tapi ini Allah sih bujui. Sama gak aman ke bojo. Mau ngawal di bojo, mau ngawal siapa ya? Nih, ini paling go. Pilih pemimpin yang takwa. Pilihlah pemimpin yang paling takwa di antara kita. Bukti tafsirnya, di tafsir di surat Al-Azhar surat 33 ayat 70-71 yang diwaos oleh Ustaz Khonal Bawu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu
malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang aku. Yeah. Oh, sorry. Keliru. Keliru ayat. Terus semangat. Nyambungkan jamaah. Surat Al-Furqan. Surat 25 ayat 74. Nampunten, terlalu semangat. Al-Furqan. Nanti nih ya, boleh nanti. Nanti apa? Soalnya konteksnya beda. Nanti. Nampunten gelo, karena ono Pak Kiai yang salah. Ya, nampunten ae. Terlalu semangat, nggih. Beda konteks. Nanti ada nanti. Ini nanti. Saya jelaskan. Dan terus yang ketiga, jargonnya. Pertama, Islam laki-laki arijal. Kedua, yang paling takwa. Ini harus harga mati. Nek sampe kepengin hidup dunia akhirat selamat, bahagia, senang, harus memilih-memilih yang takwa. Tujuh pak, Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladina yakuluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini sering dibaca imam di saat doa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami, kami sampeyan kula sedaya itu berhak jadi pemimpin. Ini doa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu ndonga. Ndonga supaya anak keturunan jadi wong takwa dan pemimpin. Nggih. Jadi kita boleh dipilih dan dipilih, boleh memilih dan dipilih. Punya satu jamaah, cuma takdir bisa. Mau takdir, jadi aku takdir mana juga takdir. Insya Allah bila kesiapan diri bertemu dengan kesiapan bertemu dengan kesempatan akan melahirkan kesuksesan. Takdir itu milik Allah ya, bisa ya. Namun kita punya doa dan usaha. Ngeten mawon. Pun bingung-bingung. Nggih, paham nggih? Jadi ayat ini wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi kami. Kami berarti bisa sampean, bisa kulo, bisa semua. Pilih di antara kita yang paling takwa. Karena apa? Indonesia itu bersuku-suku, berbahasa bangsa, berbagai macam bahasa, kebudayaan, orangnya macam-macam. Ono sing pinter, ono sing pinter, ono sing bodoh, bodoh nemen, supaha pakok. Ono sing pinter tau pinter iki. Sange pintere sama enggak sing bedakno antara korupsi dan maling. Nyusah iki. Sama semrasan. Nek korupsi karo maling. Nek korupsi ku gak tatuan, punya titel minimal sarjana, dasian sepatuan, tapi sing dipangan aspal, besi, bensin, nomor semen. Nek maling, tatuan, tatuan tak lepasnya gondrong, tindian, melakukan gak tepat, paling-paling nyolong PT, paling bantes gak motor, itu pun penjarae, paling soal diri, tapi nek koruptor, penjarae sampean, ayo hotel, depan apa tahu, karena lo mau nyolong maling, nggih, jadi pilih pemimpin sih, sing takwa. Indonesia itu termasuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pilih di antara mereka yang paling takwa. Bincang tiga kandidat ini antara satu, dua, dan tiga. Pilih mana sampean? Terserah. Simpelnya tak kayak edukasi, pemahaman. Sing